tahu nggak ya, mobil antik ini buat beli harga diri lo orang sisah ya. Makanya itu kalau orang tuh nggak bisa belagu. Ini kan mobil antik, say. Hello, mobil antik. Laki gua aja pengen beli satu lagi. Gila kamu orang yang nggak tahu mobil antik. Parah. Orang tahu nggak gunanya gua ngerjain lo di sini biar bisa jual mobil ini. Tahu nggak mobil ini tuh mahal? Iya, Bu. Kerjaan lo orang tuh jangan cuma buat ngina orang, tapi dipakai otaknya buat jualan mobil. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Bagus. Ini ya, Mas? Beli. Iya. Itu mobilnya, Sin. Jos ini sesuai yang saya inginkan, Mas. Iya, ini kalau walaupun tua tapi mesinnya masih jos ini, Sin. Ini mesin mobil Corolla, Sin. Iya, dari bodi-bodinya juga masih ori semua, ya, Mas. Masih ini bodinya. Masih ori ya, Mas? Masih ori semua ini. Lagi ini, Mas Yung. Gimana? Sebenarnya saya kan nyariin buat teman yang punya showroom dari kemarin itu. Telepon saya terus, minta mobil Corolla terus. Kan belum ada barang, saya ada juga tapi saya nggak seneng loh, Mas, kayaknya udah ada ori kayak ini masuk ini, Mas. Ya, kamu tahu sendiri kan mobilnya, dari setnya masih ori, mobilnya masih ori. Ya kalau saya pribadi sih cocok ini, Mas, baru lihat aja udah cocok, tapi kan nanti yang mau beli itu teman saya. Oh iya, teman showroom itu ya? Iya benar. Dia kerja sama dengan saya, Mas. Ya coba di apa? Hubungin teman kamu atau ya mobil ini bolehlah dibawa ke situ, enggak apa-apa. Oh, udah janjian tadi saya. Udah ngomong kalau nanti kita mau ke sana. Oh, gitu ya. Malah langsung aja berarti bawa aja mobilnya, enggak apa-apa. Ini ambilan berapa, Mas Bro? Hah? 700 juta, Sin. Wah. Loh, kamu jangan salah-salah. Ini ya, walaupun lah mobil tua tapi harganya sama Pajero masih mahal nih. Iya, Mas, ya sesuai lah sama barang antiknya. Makanya itu. Yang dilihat kan bukan dari bentuknya, sejarahnya. Sejarahnya. Kan kalau apa itu barang semakin antik semakin mahal, Sin. Ini kok mau dijual, kenapa, Mas Buyung? Ya biasa lah, kan saya kan untuk kan pencari mobil antik sih. Oh iya benar. Saya mau mencari Corolla yang lebih tua lagi, Sin, yang seharga 1,5 miliar. Oh. Nah, ini saya mau lempar. Ya gini, Mas Buyung, mohon maaf kan kemarin kan saya telepon sama Mas Buyung kan mobil Mas Buyung ini kan mau tak bawain ke showroom teman saya. Nah, sebenarnya beliau ini juga showroomnya biasa mobil-mobil standaran lah, tapi dia juga mau ngumpulin mobil-mobil antik juga. Kalau bisa Mas Buyung nanti ikut sekalian ya. Oh, sekarang. Teman kamu. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Lebih cepat tiba bus itu, Sin. Ya kalau Mas Buyung mau beli lagi yang lebih antik lagi kan biar cepat cair mobil, makanya itu lebih cepat kita gitu loh. Ya udah, Mas Buyung. Mau sekarang kan? Wah, ayo. Dah, ini enggak, Mas Buyung ikut sama saya. Oh, aku ikut. Iya, kan nanti sekalian Mas Buyung yang rundingan. Oke, ya udah, yuk. Aduh, Bang, ini motor saya. Taruh sini aja ya. Taruh sini aja lah. Oh ya udah, tak. Biar dulu. Tak ke belakangin dulu ya, Mas. Belakang dulu, soalnya karena sempit.
Terus. Ini Pak, kiri Pak, ya benar. Ini kiri ya? Ya itu Pak. Alhamdulillah nyampe Pak. Aduh pelan Pak. Alhamdulillah. Matt, kamu tuh udah putus belum sih sama si itu? Masih enak juga Pak yang mobilnya. Si Nanda loh. Oh udah lah. Mama, aku tuh ada kenalan tau Beb buat kamu. Siapa? Si Mamat. Oh dia tuh sales mobil juga, ih ganteng tau. Salam, tuh ada orang tuh. Loh, Desi kerja di sini kamu Des? Kamu Sin, ngapain? Oh mau ketemu bos kamu, ada gak Des? Ya lewat kita dulu dong, ngapain langsung ke bos, ya gak Beb? Iya, kamu kenal? Oh iya. Kamu kenal? Kenal. Mantan. Selera kamu? Iya itu zaman dulu sekolah loh. Sekarang ya ugal gue mah. Mau ngapain kamu kesini? Gimana? Alah, jangan-jangan kamu ini ya, pengen ketemu aku ya? Kamu kemarin didikin aku kan, kerja di sini kan? Aku mau jual mobil saya. Jual mobil loh, Pak. Oh, mobil butut itu? Ya ampun, Beb. Ya ampun. Kasih tahu sih, Beb, mobil kayak gitu tuh. Mau mau dikasih harga berapa? Enggak. Di sini kayaknya juga nggak terima loh mobil butut kayak gitu. Terus kita jualnya siapa ya yang mau beli ya? Siapa yang mau beli coba? Ya dilihat-lihat dulu lah Pak. Ini mobil apa coba? Loh kita udah kelihatan banget loh Mas dari sini nih. Udah kelihatan bodinya aja udah kayak gitu. Kayak gini nih ya Mas, kalau di sini udah nggak ada yang nyari tau nggak sih? Ya nggak Beb? Nggak ada kan selama ini nyari mobil kayak gini? Coba mobilnya di enggak, gini aja Pak. Kan harus lewat. Kamu dulu kan. Ya harus dong karena kita yang dipasarin di sini. Ya betul betul. Berarti kan sebelum ketemu bos ini, ya udah kalian nawar berapa mobil ini? Berapa Beb? Nawar berapa kata dia? Ini gua cuma 1.500.000 kayaknya. Kemahalan tau Beb? Kemahalan. Jangan kan mau nawar, gua mau pegang aja males tau gak sih? 1 juta deh, ya 1 juta. Ini barang antik loh Mbak. Antik dari mana? Ini barang tua, bukan antik. Beda loh. Coba punya. Udah kayak kaleng. Nah kan? Orang Mas Buyung ini beli aja udah dana 700 juta loh. Itu apa? Siapa 500. Yang mau beli mobil? Itu daun Beb, 700 juta. Daun. Corolla loh Mbak, mobil antik Mbak. Jarang Mbak orang yang punya. Mobil mahal itu tuh kayak Pajero. Terus punya kita-kita ini, ya, ini, Mbak, ini. Ini yang mobil mahal. Ini ya makanya, itu. Kita juga tahu. Ini bukan mobil antik, mobil tua. Coba dong Mas bandingin sama punya kita-kita. Ya memang Mbak, kalau misalnya bodi dilihat dari yang mobil ini memang kalah Mbak. Tapi kan jangan dilihat dari bodinya Mbak, tapi dilihatlah dari secara. Iya terus dilihatnya dari mananya, kalau nggak dari bodi. Semua orang juga, orang aku ngeliatin orang aja yang ganteng, yang gagah, yang putih. Pasti bodinya dulu lah. Baru isi dompetnya kelihatan. Ya kalau tiba-tiba kita ngeliat isi dompetnya nggak boleh juga ya Beb ya? Iya dong. Ini bos, ini di mana Pak? Bosnya lagi pergi, lagi keluar. Kan udah dibilangin lewat kita dulu. Kira-kira kalau saya nunggu masih lama ya Pak? Mau nunggu Beb? Kayaknya juga percuma loh Mas nunggu. Kayaknya Mas. Kita juga nggak mau deh terima barang kayak gini. Oh di sini nggak ada mobil yang kayak gini ya? Nggak ada. Kita terima mobil-mobil terbaru ya Beb ya? Kayaknya juga kamu percuma kesini nanya-nanya bos lagi kan. Lewat kita tuh sama aja tau gak sih. Bos juga pasti pengennya tuh kalau mau beli mobil tuh yang keluaran terbaru. Gak yang jadul kayak gini. Percaya ya sama kita. Iyalah selama ini juga oke-oke aja. Kalau yang keluaran terbaru ini kira-kira harinya berapa yang Pak yang Pajero ini Pak? Emang kamu mampu ya beli? Kamu cuma nanya doang atau gimana nih? Aku jawab kalau mau beli. Tapi kalau cuma nanya-nanya ya males aja ya. Kerjaan kita juga banyak. Mbak masih kan. Ya siapa tahu sih aku juga bisa beli. Waduh, Beb. Dari mana? Kamu tuh bukannya miskin ya? Gak mungkin loh kamu kuat beli mobil.
Ini aja gue nggak yakin ini. Oh, punya temen lo ini ya? Iya, ini mobil Mas Buyung, teman saya. Temen kamu aja belinya mobil kayak gini. Lah kamu, aku tuh udah kenal kamu dari lama loh. Gak mungkin kamu kok beli mobil. Sok nanya-nanya. Tuh, Mas, dengerin. Kamu pulang ngeliat? Ya, enggak, saya di sini dulu kan. Ini ya yuk tempatnya yuk. Dia bilangin, suruh pulang aja, gak bakal mau juga. Pagi mbak. Iya, pagi kak. Mau cari apa? Mau lihat-lihat mobilnya. Oh, ada mobil, boleh. Mau yang dari mana? Dari sana dulu atau dari sini? Bos dia yang paling bagus yang mana? Oh, yang ini. Sini mas, sini. Pinggir. Ini gak? Ini mobil terbaru kita. Boleh dilihat dulu aja. Ini keunggulan apa ini ya, Mbak ya? Ini saya nggak enak sama kamu gara-gara saya. Bagus ya. Sama mobil ini kamu yang kena dampaknya sih. Enggak apa-apa, Pak Buyung. Kalau yang itu merek apa itu? Itu sudah resiko saya juga kan. Udah kerja sama lama sama Pak Syukur, tapi kan dia orangnya enggak tahu kalau saya ini temannya bos. Kayaknya sih nanti biar saya lebih tertarik sama yang putih. Kita tapi mahalan yang ini ya? Iya, ini 300 juta. Ya ini berapa kira-kira? Ini 200 juta, Kak. 200. Kalau yang sebelahnya? Sama, 200 juta juga. Paling ujung 250, Kak. Jadi mau gimana nih, Kak? Mau yang mana? Bagus-bagus ya? Iya dong, di sini emang paling bagus ya, Beb ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya, Mbak ya. Kok udah. Ayo ya. Enggak jadi. Lain kali, Mbak. Lain kali, Mbak ya. Makasih ya, Mas. Mbak. Kalau ini jangan lupa kesini lagi kalau udah cocok. Iya, Mbak. Ayo. Panas-panas aja di sini. Jangan pegang-pegang mobil ya. Kamu mau tahu harganya mobil ini berapa? Berapa, Mbak? Gue kayak iya kayak enggak lo, Beb. Yakin enggak sih? Harga mobil ini kalau buat beli mobil yang kayak punya kamu itu bisa dapat 2 lusin. lebih loh 5 lusin kayaknya, Beb. Nah, itu kan tadi 1 jutaan. Mobil saya dikasih harga berapa, Mbak? Kan udah dibilang. 1 juta? Udah aku bilang, iya 1 juta. Itu mobil antik loh, Mbak. Ya udah deh, aku naikin 1.500.000 ya. Lah, emang harga mobil ini berapa, Mbak? Ini 350. Kuota kamu beli? Enggak yakin saya. Mas, tolong dong itu jangan dipegang-pegang. Acet lagi nanti. Maaf. Ini boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang. Iya, Mbak. Pegang bayar. Kamu udah lama, Des, di sini, Des? Udah dong. Makanya udah dikasih mandat buat jaga di sini ya, Beb ya? Iya, dong. Alhamdulillah ya kamu dikasih kepercayaan di showroom besar ini. Iya, dong. Makanya kita tahu harga-harga mobil tuh yang punya kamu bawa itu tuh. Tuh sekarang tuh nggak laku di pasaran ya, Beb ya? Untung-untung loh kita tawar 1.5 juta. Tapi apa nggak ada yang jual mobil kayak gini deh di sini? Nggak ada yang nanya juga mobilnya. Kita ngelemparnya lagi susah. Ya siapa tahu ada yang mau nyari mobil antik loh. Nggak ada loh, Mas. Sekarang tuh orang lebih apa ya logis loh pemikirannya. Jadi nggak yang katrok-katrok kamu orang dua ini. Udahlah, buang-buang waktu kita aja sini. Gue tuh tahu ya, Sin, lo tuh nggak punya duit, jadi nggak usah buang-buang waktu kita lah. Nanya-nanya harga mobil, mau jual mobil. Mobil rongsok kayak gitu juga nggak pantas di sini. Udah bawa pulang aja lah. Kita juga masih banyak kerjaan ya, Beb ya? Iya, ngapain ngurusin kalian orang? Udah sana pulang lah. Ya udah, aku tak di sini dulu nunggu bos kalian. Ngapain? Nunggu bos kita. Ya, silakan kalau kalian masih banyak kerjaan, mohon maaf kalau mengganggu waktu kalian. Tapi jangan pegang-pegang mobil yang ada ya. Iya, Pak. Biarin lah, Beb lah. Males juga gua. Iya. Biarin aja kalau mau nunggu bos. Kayaknya bos juga pulang malam kan? Iya. Biarin aja, biar dia malam di sini. Awas ya, jangan pegang-pegang. Ini ada CCTV nih. Oh, aku lihat dari belakang, kalau kalian pegang-pegang, aku denda kalian. Iya. Oh, yang nggak apa-apa, Pak Buyung. Aku juga belum tahu sih. Kalau itu kan mantan pacar saya dulu, Pak Buyung. Kalau si siapa namanya bos, Syukur itu kan udah positif. Nanti kan yang menentukan Pak Syukur sih. Iya. Nanti tak telepon Pak Syukur dulu ya. Coba sini telepon Mas Asyid. Halo, Assalamualaikum. Pak Syukur, saya pulang aja ya, Pak.
Oh, saya di sini malah diusir sama karyawan bapak. Suruh dimasukin di teras depan. Loh. Oh ya udah pak, pak ya siap-siap pak, ya udah saya tunggu ya pak. Ini nggak apa-apa diparkirin di teras depan. Udah positif diambil bapak kan? Oh iya pak, terima kasih pak, saya tunggu ya pak. Ya, assalamualaikum. Gimana? Ini Mas Bim, mobilnya suruh diparkirin di teras ini. Udah positif diambil kan? Tadi udah tak kirimin fotonya. Dia. Oh ya alhamdulillah. Ya dah, saya taruh teras dulu ya. Iya siapa? Alhamdulillah. Oh. Maaf. Aduh, cukup. Tadi kan aku udah bilang. Suruh pulang malah dinaikin. Iya, sebelum dia pulang. Dengerin dulu, Mbak. Dengerin, Mbak. Des. Sebelum saya pulang tadi saya telepon bos kalian. Ini mobilnya suruh parkir di teras. Halo, enggak mungkin. Kenapa saya? Kalau enggak mungkin mana berani toh, Mbak? Saya mau ikut sembarangan. Coba aja nomornya enggak aktif. Dia orang tuh lagi belanja, lo lagi keluar. Enggak mungkin lah terima telepon. Ya, kalau saya enggak ada persetujuan dengan bos kalian, enggak mungkin mobil saya parkirin di sini. Ya itu akal-akalan kamu orang aja lah. Ya nanti tunggu bos aja lah, Mbak. Kan tadi juga aku suruh nunggu, tapi kan di situ parkirin ngapain ditaruh di atas? Bisa-bisa kita yang dimarahin. Iyalah. Ada apa ini ya? Ini loh Pak, dua orang ini tuh mau nawarin mobil butut ke sini. Ini Pak Syukur ya? Iya, siapa? Oh, Pak. Pak. Aduh, ini ada apa? Jelas nih Pak di sini. Wah, ini mobil pesanan Pak Syukur. Tadi kan udah tak bawa sini. Iya, iya. Ya, alhamdulillah ditolak mentah-mentah sama karyawan Bapak. Ya, katanya mobil jadul, mobil rongsokan lah, Pak. Gak ada harganya katanya sini, Pak. Oh, jadi begitu Pak Rizal ceritanya ya? Iya, ya, Pak. Bukan gitu, Pak, maksud kita, Pak. Kan, kita nggak percaya loh, Pak, kalau Bapak ini mau beli mobil kayak gini. Ya, asal kalian tahu semua nih, Bapak juga beli mobil-mobil ini, bikin rumah, bikin showroom. Itu dulu dari mobil-mobil kayak gini, asal kalian tahu. Tuh, dengerin tuh, Mbak. Ini harganya, tahu nggak? Kalau orang yang tahu mobil antik ini 700 juta. Dia enggak mau beli yang kayak gini. Nah, ini tadi. Perlakuan kalian sama teman saya ini jangan nyala dong kalau ada customer. Jangan kayak gitu. Ini juga mobilnya mewah loh. Kalau dijual kalau orang yang suka juga banyak yang mau. Sini kamu. Kamu orang enggak tahu ya kalau ini tuh mobil antik. Kamu orang tuh gaul di mana sih? Dusun banget ya, nggak tahu mobil antik kayak gini. Mainnya kurang jauh ya kamu tuh. Makanya main tuh nge-mall sekali-kali jadi tahu mobil antik. Belum tentu loh orang yang mobil lain-lain tuh mau. Bahkan perusahaan tuh mau loh yang kaya raya mau beli mobil kayak gini. Jangan dagu makanya. Terus kalian udah hina-hina gitu mobil kayak gini. Gua aja yang banyak duit aja pengen beli mobil kayak gini lagi loh buat koleksi gua. Tahu nggak ya, mobil antik ini buat beli harga diri lo orang susah ya. Makanya itu kalau orang tuh nggak bisa belagu. Ini kan mobil antik, say. Hello, mobil antik. Laki gua aja pengen beli satu lagi. Gila kamu orang yang nggak tahu mobil antik. Parah. Maafin ini ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Syukur. Maklum mana ini kan masih terlalu muda-muda nggak tahu. Ya, sekarang gini aja, Pak ya. Ini menurut saya ini karyawan kayak gini lebih baik bawa pecat aja lah Pak, soalnya nggak sopan loh Pak. Jangan pecat gimana dari perilaku Anda, saya baru datang sama lisin udah nggak sopan. Ini mobil antik dikirain mobil rongsokan. Kan kalian kan pekerja di showroom, seharusnya kan tahu mana yang mobil antik dan mana yang mobil rongsokan. Saya benar-benar minta maaf ya Mas, soalnya saya nggak tahu. Pak ya. Kita kan baru kerja sebulan Pak di sini jadi belum paham mobil. Itu tugasnya
ibu itu kalau memecat dan enggaknya. Bu, tolong sih Bu, kasih tahu sekali ya. Kalian ini harus tahu dong, ini mobil antik, itu mobil mewah, itu mobil bagus. Mobil antik tuh banyak yang mau loh. Untung ya, gue masih baik sama lo orang. Kalau enggak, gue pecat lo orang hari ini ya. Malu aja kerjaannya. Gak bisa kerja, udah menghina orang. Gak tahu kalau ini mobil antik. Mau apa kalau orang itu saya pecat hari ini? Bapak sama ibu ini ya pinter cari karyawan itu yang cantik-cantik. Tapi ya, ahlaknya itu tak secantik paras wajahnya, Pak. Iya. Yang di sini kan yang dibutuhkan kan pelayanan yang baik sih, Mbak. Ya Pak. Buat konsumen, buat kalau pelayanan kalian itu meremehkan pelanggan di sini, waduh, alangkah pelanggan Pak Syukur ini kabur semua. Semua Pak. Bisa walaupun produk-produk di sini itu bagus-bagus, tapi kalau pelayanan kalian kurang memuaskan pelanggan, bisa kabur semua. Sini Bu, panas Bu. Jadi gini aja, Desi sama siapa namanya Pak Syukur? Ini namanya Heni. Heni ya, Mbak Heni. Kalian itu kan sudah diberikan amanah, jaga amanah kalian itu dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan bos kalian. Udah gini aja, kembali terserah kepada Mbak sama Pak Syukur, baiknya bagaimana. Untung aja orangnya nggak pergi tadi, emas ini tau nggak. Jadi buat kalian ya, kalau ada customer harus tahu, harus ramah. Terus tahu ya, ini mobil antik, say. Terus kamu dengan hina-hina ini mobil rongsokan, lu bisa nggak beli mobil? Gitu loh. Untung gua nggak pecat loh orang hari ini ya. Cuma menang tampang cantik doang, tapi nggak bisa tahu barang antik mana barang mahal. Malu-maluin aja kamu tuh. Ini perlu training lagi Bu ini Bu. Iya, besok gua training deh, ini karyawan baru. Cuma cantik doang, tapi nggak cerdas ya. Masih baik gua mau ngerjain lo orang dua di sini. Kamu itu kayak pohon pisang tau gak? Punya jantung tapi gak punya hati. Kok bisa ngomong kayak gitu? Ini lo teman bapak dulu. Ini juga orang gak seperti yang kamu bayangin. Dia juga orang kaya. Ayo Pak, kita masuk ke dalam. Ayo Mas, kita masuk dulu ya, ngopi-ngopi dulu. Buat kalian ya, itu mobil dilap semua, dicuci semua, dilap kasakannya sampai ada debu sedikit pun gua pecat lo orang hari ini ya. Malu aja. Ya ampun Beb, untung kita tadi gak dipecat Beb. Ya udahlah gak apa-apa lah. Gue gak nyangka si Lisin ternyata kenalan bos kita. Padahal dia dulu miskin banget loh. Kok kamu haus sih? Ya itu kan dulu Beb. Ya ampun, shock banget gue. Eh! Kerjaan kamu orang tuh rumpi aja. Salah satu orang sini ya. Ini, bannya dicuci. Ban Bu? Iyalah! Ini makin mahal loh, coy. Gila loh. Embernya bawa sini dong. Ih, lo orang tuh gak pinter-pinter ya. Gue suruh kerja di sini. Ini orang tahu gak? Gunanya gue ngerjain lo di sini biar bisa jual mobil ini. Tahu gak mobil ini tuh mahal? Iya Bu. Kerjaan lo orang tuh jangan cuma buat ngina orang, tapi dipakai otaknya buat jualan mobil. Kerja tuh yang benar. Lapin nih ban mobilnya. Jangan cumpanya ngerompi aja lo orang. Kamu ngapain cuma ngeliatin kawan kamu kerja? Lihat tuh, debunya banyak banget. Yang benar kerjainnya. Apa gunanya gua bayar lo kerja nggak benar? Iya Bu, ini juga udah benar. Yang bersih dong. Gimana? Ada apa Bu? Ini kerjanya nggak benar. Ngelak aja nggak becus kamu orang. Maafin perlakuan anak buah saya ini ya. Gak apa-apa Pak Syukur. Mungkin ini perlu dibina mentalnya. Udah yuk. Ya udah Pak. Nah, lanjutin aja ya Des yang bersih. Biar cepet dijual ini mobilnya. Kalau bersih kan enak dipandang. Kerja yang benar ya. Awas kalau saya lihat gak bersih.